Ceritakan Pak, bagaimana awal Bapak mengenal pupuk PT BES, Pak? Ya, sebelumnya saya seumur-umur yang enggak pernah kenal namanya pupuk PT BES tadi, karena teman ya mengasih kabar bahwa saya ada produk pupuk, produk dari PT BES. Ya, saya minta ya. Saya uji coba, saya karena punya pohon mangga ini ada dua tanaman, Pak. Dua tanaman. Oh iya, dua tanaman. Nanamnya bareng. Ya. Gedenya pun ya sama. Sama. Setelah saya pupuk satu bungkus tadi slow release teman ya. Tadi. Iya, iya. Ya, inilah tempat yang saya pupuk. Oh iya. Nih, kita akan membuktikan, kan, teman-teman. Nah, ini kurang lebih antara 3 bulanan. Nah, ini buktinya nih. Ada, pasti ini pakai tangan aja masih lembut. Mm-mm. Nah, ini setelah 3 bulan pastinya hancur, teman-teman, pupuknya. Nah, itu. Nah, ya, sudah kelihatan, Pak. Nah, ini buktinya. Kan, bukti. Bentar, kita zoom dulu, Pak. Nah, ini buktinya ya, teman-teman. Nah, ini yang warna pink ya. Warna ya, benar warna pink. Warna, Pak. Pink inilah. Ini kurang lebih sudah 3 bulan ya, Pak? Kurang lebih 3 bulanan lah. 3 antara bulan lebih atau ya, kurang lebihnya lah, Pak ya. Kurang lebihnya. Jadi Pak Sur ini melakukan pemupukan dari pohon, teman-teman, boleh kita lihat. Dua jengkal. Dengan informasi yang diberikan sama teman-teman. Nah, saya minta tadi. Iya. Awalnya enggak percaya, Pak ya, kalau awalnya pupuk ini. Sama sekali tidak percaya. Pupuk sekecil karena itu, Pak ya. Pupuk apa kayak begini kan gitu. Iya. Kan setelah lihat hasilnya luar biasa. Luar biasa. Nah, ini teman-teman, kita teman-teman bisa lihat dari tanaman luar biasa ini kembangnya. Nah, di sini teman-teman, kita juga mau menyelamatkan ya, artinya pohon mangga ini kan sudah berbunga ya. Artinya kita berharap agar tanaman mangga ini nantinya jadi ya, Pak Sur ya. Oh iya. Dan kita begitu, supaya jadi. Karena ini seumur-umur ya, Pak Suryani sendiri belum pernah mengalami tanaman mangganya yang seperti berbunga ini. Seperti ini. Dan di kesempatan sore hari ini kita sudah menyiapkan alat ya, atau produk